sebuah video amatir warga merekam terjadinya tawuran antar warga di Jalan Macini Gusuk, Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran ini membuat resah warga di sekitar lokasi kejadian. Tim Resmo Polsek Makassar menangkap 4 orang provokator tawuran Rabu petang. Polisi menyita sejumlah anak panah dan bom molotov yang digunakan saat tawuran. Tawuran ini terjadi sejak awal Desember. Bentrokan terjadi lantaran terlibat saling ejek dan dendam. Polisi masih mengejar pelaku lain yang telah dikantongi identitasnya.